Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Cucu Tok Ayah 1986. So, setelah beberapa bulan tunggu balik ataupun naik kembali Pokok Semalu lah. Pada video yang lalu aku dah rakam lah momen dengan semak Pokok Semalu. Bila dah diratakan, naik kembali lah. Ternyata lah benih Pokok Semalu sangat kuat dan padu di tanah ni. Maksud aku paya lah. Tengok dalam Pokok Semalu ni, biarkan dalam 3-4 bulan memang naik habis ni. Ayah, nampakkah dia kecut? Nampak? Dia kecut. Ayah, kodok. Cantik dia punya daun dia. Memang sangat subur tanah ni. Oh, angin tiup pun. Kerana apa? Cuaca hujan. Au. Ayuh masuk. Jom ronda-ronda. Aiman. Tengok ni. Korang boleh tengok lah. Subuh je dia naik, dia tumbuh. Ini dekat kawasan, kau ikutkan jalan raya perumahan dan food court lah. Food court dah lama siap tapi tak pasti lah kenapa tak buka. Ni anak aku ha. Umur 7 tahun. Sana memang naik cepat. Kebetulan di belah sana tu ada apa, macam parit lah. Tak parit, longkang lah. Jadi mungkin kerana air lah. Cepat subuh juga. Tengok dia punya tinggi dia. Tumbuh dengan subur. Ciptaan Tuhan antara yang terindah. Hijau ni kalau nak ikutkan macam jenis hijau Tuhan jadikan. Ada yang hijau terang, hijau gelap, hijau yang tak berapa terang, hijau keungu-unguan, seperti macam ni. Hebat ciptaan Tuhan. Apa-apa pun benda ni memang fresh, memang natural. Hai. Oh. Hai. Jom kita jalan-jalan lagi. Kawasan tak besar mana, tapi bila dia tumbuh, dia semak tu kita tengok macam besar, macam luas.
sekarang semua naik. Dulu tak ada macam ni. Dulu paya dia tumbuh pokok-pokok biasa. Bila dia dah kering, dia naik habis. Hai. Pokok semalu ni. Hello, motherfucker. Eh, adik. Ha, terpengaruh sangat dengan YouTube lah ni. Eh, macam-macam nak. Benda dia ajak. Bergegar sikit. Sebab jalan pun apa, tanah tak rata. Apa yang si Aiman nak tengok sangat nak tunjuk ni. Saja rakam tumpang dia orang ni kecil, esok dah besar. Ada jugalah kenangan-kenangan ni. Ada mak dia jatuh. Jangan main, jangan main longkang. Jom kita jalan lagi. Ni tak apa resep psikologi eh. Udara pun segar kat sini. Memang elok lah jadi track jogging. Mau sebut kita lari. Ini kondo lah, kondo ibu. Semak kawasan ni. Sini dekat dengan longkang. Ni pun ada orang nak curi dah. Habis vandalisme ke apa, curi macam-macam lah sini. Pokok bumbul angin tiup buat. Jaga adik jatuh. Wow. Sini kawasan elit lah. Sunyi je. Ayuh. Cuba tengok ni si. Ah, benda? Cuba lah. Takut orang tu. Tengok apa? Cuba tak. Mana ada apa sini? Tuh! Air! Ada ikan pun tak ada air je. Dia makin. Oh! Belah sana, sebalik apa, guardrail tu, pagar palang besi tu, ada apa macam sungai kecil lah, macam longkang kecil lah. Itu memang original lah. Bila dibangunkan, dia orang dah pasang konkrit lah. Dia orang dah pasang konkrit. Memang kawasan air jugalah. Tapi nyamuk banyak lah. Sebab air mengalir tak deras lah, tak laju. So kira macam consider bertakung jugalah. Macam parit. Aku tak pasti dia orang nak buat apa tengah ni. Nak buat taman rekreasi ke? Nak kata tempat mainan depan sana dah ada. Kat sini tak pasti dia orang nak buat apa. Tengok air kurang mengalir. Jadi bila air tak mengalir ni ataupun kurang mengalir, jadi tempat pembiakan nyamuk. Ni habis semua terbongkang. Orang nak curi lah ni. Apa? Ayuh. Pagar besi tu. Ayuh nak tanya? Tanya.
Tu habis hilang dah tu duduk orang. Orang duduk situ dah tu di tu dia dah tu gigit. Yelah. Yom. Okay guys, sampai sini saja. Update aku pasal kawasan di Evok ni. Jangan lupa share, like, comment dan subscribe guys. Thanks for watching.